Oh ini nih, lihat nih. Ini kayaknya banyak banget ya Tania. Lemnya banyak banget. Ini anak-anak menggunting dulu. Jadi daun-daun ini digunting dulu. Ini adalah daun nangka. Daun nangka ini digunting dulu oleh mereka dengan guntingan yang mereka mau. Seperti apa bentuknya terserah. Dan setelah itu ditempel. Ditempel dengan menggunakan lem fox. Dan ini Mas Nathan sepertinya mengambil lemnya banyak sekali. Iya, itu kecil. Oh, ini kecil. Yang besar yang mana, Tan? Oh, iya, itu yang besar. Oh, bulannya digunting. Iya, kata Mas Akma ini seperti bulan. Maksudnya mungkin bulan sabit itu ya. Sekarang bulannya sedang digunting, kata Akma gitu. Ini yang paling pendiam. Iya, kalau langitnya terang. Yang paling pendiam di kelas ini adalah Mas Fatir. Bu, pinjam lemnya ya. Mas Nathan, Pak Akma ini yang paling banyak ngomong ini. Jadi sambil membuat karya, mereka sambil bercerita. Ayo, ayo. Pasti bisa. Wah, itu punya Nathan tampaknya menutupi ini ya, Tania. Kakinya tertutup, ini telapak kakinya oleh daun-daun. Sudah, oke. Silakan Nathan boleh main air.